Gubernur Aceh Irwandi Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah melepas jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Banda Aceh di Asrama Haji Banda Aceh Rabu 16 Agustus 2017. Nova Iriansyah dalam sambutannya berpesan kepada jemaah calon haji Aceh untuk menjaga kesehatan baik mental maupun fisik, menjaga sikap dan menyelesaikan semua rukun haji dengan sempurna. Khusus kepada jemaah calon haji Aceh, kata Nova ada tugas lebih, yaitu tugas mempromosikan bahwa Aceh sekarang sudah kondusif, aman dan nyaman, dan sedang menuju era baru yang lebih baik. Nova mengatakan, tahun ini Aceh mendapatkan kuota haji sebanyak 1.282 orang, sehingga total jemaah calon haji Aceh berjumlah 4.393 orang. Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian Agama yang telah menambahkan kuota haji untuk Aceh. Nova berharap penambahan kuota tersebut dapat mengurangi antrian panjang calon jamaah haji yang kini masa tunggunya mencapai 20 tahun lebih. Selain itu, Nova juga menyampaikan jemaah calon haji asal Aceh akan mendapatkan dana dari Baitul Asyi yang tahun ini dananya mencapai 20 miliar lebih. Hal ini harus disyukuri oleh masyarakat Aceh karena tidak didapatkan oleh jemaah dari daerah lain. Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenak Aceh atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menunaikan tugas penyelenggaraan haji tahun ini.